Bante, we would like to invite Bante to kindly start the Dhamma talk now. Okay, tonight's Dhamma talk is on the, the core teaching of the Buddha. Um, along the way, if you all have any questions, please do ask. I want to make sure you, you can, can follow and can understand what I'm explaining. Jadi ceramah malam ini, damatok malam ini adalah tentang inti ajaran Buddha. Jadi Bante berpesan, apabila dalam ceramah ini terdapat pertanyaan, maka silakan ditanyakan karena Bante ingin memastikan bahwa anda semua dapat memahami dan bisa uh, mengikuti uh, damatok dari Bante. Okay. To understand the core teaching of the Buddha, we start with understanding the aim of the teaching of the Buddha. Untuk memahami inti dari ajaran Buddha, kita harus uh, memahami tujuan dari ajaran Buddha. The aim of the teaching of the Buddha is awakening or the realization of nibbana. In uh, tujuan dari ajaran Buddha ini adalah uh, pencerahan, yaitu merealisasi nibbana. If you don't understand what is nibbana, you can think of it as the highest happiness or think of it as solving all our problems, solving all our suffering. Jadi apabila Anda tidak paham apa itu nibana, maka nibana itu bisa diartikan sebagai kebahagiaan tertinggi yang dapat menyelesaikan, mengatasi masalah yang kita hadapi. Now, this process of awakening or realization of nibana is not Seeking or looking for some magical, mystical truth. Jadi proses dari uh, pencapaian pencerahan atau perrealisasian nibana ini bukanlah mencari suatu kebenaran yang ajaib seperti itu. So it is not a religious endeavor. Jadi bukan suatu upaya keagamaan. But it is a realization of universal law, like gravity is a universal law, to solve our delusional problem of existence. So it is a scientific exploration. Tapi ini adalah suatu realisasi dari hukum universal. Contoh hukum universal itu adalah juga uh, hukum gravitasi. Jadi hukum universal ini fungsinya untuk menyelesaikan masalah delusional mengenai keberadaan. Jadi ini bukan upaya keagamaan, tetapi lebih ke penjelajahan secara ilmiah. So actually to me, if I were to teach Buddha's teaching in university, I would put it under faculty of science, not faculty of arts or or religion. Jadi kalau menurut Bante, apabila Bante ingin uh, mengajarkan pelajaran agama Buddha di universitas, maka fakultasnya sebenarnya uh, lebih cocoknya itu ke fakultas uh, sains ilmu pengetahuan bukan di fakultas uh, keagamaan seperti itu. So it is, this awakening is a way to end unhappiness or emotional disturbance and it's not a way to end evil. Sin, or bad things. Jadi pencerahan itu adalah suatu jalan untuk uh, mengakhiri ketidakbahagiaan atau gangguan secara emosional. jadi uh, pencerahan atau tersadarkan ini bukanlah suatu cara untuk mengakhiri kejahatan, dosa dan hal-hal buruk lainnya. So, when we understand, appreciate the value of Nibbana, it becomes the goal, the aim in our life, and then we will reorientate our life to reach this goal. Ketika kita paham dan menghargai nilai dari Nibbana ini, maka ini akan menjadi tujuan dalam hidup kita. Sehingga ini akan mengakibatkan kita akan mengubah orientasi atau pedoman hidup kita untuk mencapai tujuan ini. Okay, next slide. So, Just now, I mentioned the universal law. What are the three universal laws? This is very important. If you don't know these three universal laws and you don't practice these three universal laws, you cannot be considered as a Buddhist. Jadi apa universal yang tadi sebutkan? Jadi ada tiga hukum universal. Jadi hukum universal ini sangatlah penting. Apabila anda tidak mengetahui hukum universal ini, apabila Anda tidak mempraktekkan hukum universal ini, maka Anda tidak dapat dianggap sebagai umat Buddha. Okay, so next slide. So the three characteristic of the universal law are, okay, continue. To awaken from permanence, satisfactoriness, independent, non-changing self. This is our wrong idea of The, un the, the universe to jadi uh, tiga ciri dari hukum universal ini adalah untuk tercerahkan dari tiga jenis, yang pertama adalah kekekalan, yang kedua adalah kepuasan, dan yang ketiga adalah diri yang independen dan tidak berubah, ini merupakan suatu pendapat, pandangan yang salah mengenai uh, dunia ini so we awaken from these two Okay, next to impermanence to realize that everything is impermanent, every nothing can satisfy us. That means everything is unsatisfying, and to there is no, there is no permanent non-changing self. So there is not a personal self. Jadi dari yang pandangan yang salah tadi tersadarkan menjadi kita menyadari bahwa segala sesuatunya itu adalah tidak kekal tidak dapat memuaskan dan juga tidak ada suatu diri yang kekal yang tidak berubah. Okay, next slide please. Okay, continue. Sorry. Okay, so the first one impermanence. That means every single thing changes. Okay, people, yeah, your family members. Let's say your husband, your wife. Every second they are changing. Sometimes they have good mood. Sometimes bad mood. They are not permanent. Yang pertama adalah ketidakkekalan. Jadi segala sesuatunya itu berubah. Anggota keluarga Anda, contohnya suami Anda atau istri Anda, setiap detiknya itu berubah. Terkadang suasana hatinya baik, terkadang suasana hatinya itu jelek. Jadi terus berubah setiap saat. Everything that you have also changes. Your car changes, become older. Your house also changes. Everything changes. Jadi segala sesuatu yang anda memiliki itu juga terus berubah. Mobil anda, rumah anda itu juga menjadi semakin tua. Segalanya, segala sesuatunya itu terus berubah. Okay, the next characteristic is duka unsatisfactoriness. It means that nothing can fully satisfy us, so there's nothing worth holding on to. Kemudian yang kedua itu adalah duka. Duka adalah ketidakpuasan yang artinya. Uh, segala sesuatunya itu tidak bisa sepenuhnya memuaskan kita jadi tidak ada sesuatu hal apapun yang layak kita pertahankan. One of the reason nothing can fully satisfy us is because what we don't like and like keep changing. Our mind keep changing. Or things keep changing, but our mind also keep changing. So what satisfies us today tomorrow might not satisfy us because our mind change. Jadi, uh, apa yang uh, mengapa itu uh, tidak layak dipertahankan. Jadi uh, kita senantiasa berubah. Apa yang kita sukai dan apa yang tidak kita sukai itu juga terus menerus berubah. Pikiran dan batin kita itu terus berubah. Apa yang kita merasa puas hari ini belum tentu, besok kita merasa puas terhadap hal itu. Jadi tidak ada yang dapat sepenuhnya memuaskan kita. The last characteristic. Uh, yeah. Last characteristic, anatta. Not self or not personal, it doesn't mean nothing. Yang ketiga adalah uh, tanpa diri. Tanpa diri ini bukan berarti tidak ada apapun. It means that uh, are this self, so-called self, the body and the mind keep changing. Every second it keeps changing. So yesterday's nyaninda and today's nyaninda and tomorrow's nyaninda is not exactly the same. Jadi uh, di sini diri yang tanda kutip itu uh, yang terdiri dari batin dan jasmani itu terus berubah. Jadi uh, bantinya Ninda yang hari ini tidak sama dengan bantinya Ninda yang kemarin juga tidak sepenuhnya sama dengan bantinya Ninda besok. So I always give this example, okay? If Sumiran were to beat me up yesterday until I'm maybe totally paralyzed. But if today I'm angry at him, not right. Because the yesterday Nyaninda that's beaten by him is not 100% the same as today's Nyaninda. Yesterday Sumiran that beat me and today Sumiran is not 100% the same. Jadi contohnya Bante memberi contoh seperti ini. Misalnya Sumiran memukul Bante hingga lumpuh kemarin. Jadi apabila Bante marahnya hari ini, jadi itu tidak sepenuhnya benar karena bante yang hari ini bukan 100% sepenuhnya bante yang kemarin. Kemudian juga sumiran yang kemarin juga bukan 100% uh, sumiran yang kemarin bukan 100% sumiran yang hari ini. Jadi tidak tepat apabila bante marah hari ini. But if I am careful when I see sumiran I stay away because he might beat me again That's correct because today Sumiran and yesterday Sumiran is related like brothers, abang adik. So he might beat me up again today. If I avoid him, that's correct. Jadi apabila nanti berhati-hati, beliau menghindar dari Sumiran karena dia beranggapan bahwa Sumiran mungkin saja akan memukulnya hari ini. Ya, ini adalah sikap yang benar karena Sumiran yang hari ini berhubungan dengan Sumiran yang kemarin seperti kakak beradik. Jadi bisa saja mungkin saja Sumiran akan memukulnya hari ini. Jadi adalah langkah yang tepat apabila Bante menghindari Sumiran. So if we really understand anatta, there will be no war, no quarrels in the world. Apabila orang-orang uh, memahami anatta, maka di dunia ini tidak akan ada perang, tidak akan ada uh, perkelahian di dunia ini. You don't even need to forgive other people because The person that beat you or scold you, it's gone forever. Anda bahkan tidak perlu mem memaafkan karena orang yang memukul atau memarahi anda itu uh, bukan orang yang uh, sama dengan hari ini. Okay, next slide, please. And what to understand Anata the self? To sorry to understand the self, you have to understand what we are formed from. untuk memahami anatta atau tentang diri ini, maka Anda harus memahami dari apa Anda terbentuk. Next slide. We are formed from five processes of form, feeling, perception, mental formation, and consciousness. There are five processes. Jadi kita itu terbentuk dari lima proses. Proses dari bentukan atau jasmani, perasaan, persepsi, uh, formasi batin atau bentukan batin dan juga kesadaran. Lima proses ini. And in Vina Sutta Samyutta Nikaya, Buddha equate each of them to something that is not solid, not tangible. Jadi di dalam Vena Sutta, jadi Sang Buddha meng nyatakan lima hal ini dengan uh, menggambarkan lima hal ini dengan sesuatu yang bukan yang padat, bukan yang solid. The first actually the 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 first aggregate or process uh, normally we translate as materiality, it's not a good translation. Actually rupa from Pali the good translation is form or appearance. Like bentuk. Jadi uh... Proses yang pertama dari lima gugusan atau lima proses ini adalah rupa yang pertama. Rupa itu biasa diterjemahkan sebagai materi, tetapi menurut Banti terjemahan ini kurang tepat. Sebenarnya rupa itu adalah bentukan, tampilan. So, um, form or appearance is something that is not solid. It's something that you can see, but it's not solid. Jadi bentukan atau tampilan itu adalah sesuatu yang bukan hal yang padat bisa dilihat, tetapi bukan sesuatu yang padat. So Buddha as foam, like when you shave, that's the foam that you use. Jadi Buddha menggambarkannya sebagai uh, seperti busa, seperti saat Anda bercukur itu busa untuk apa namanya ya, uh, busa untuk bercukur itu krim untuk bercukur. So the the second process is feeling and Buddha equated like water bubble. Yang proses yang kedua adalah perasaan. Buddha menggambarkannya sebagai gelembung air. The third process is perception. Buddha equated as mirage. Yang ketiga adalah persepsi. Buddha menggambarkannya sebagai uh, fata morgana. And the fourth one, mental formation, our story about what we perceive. Buddha equated as The core of a plantain tree, like banana tree, in the middle is empty. Jadi yang keempat adalah bentukan batin, atau apa yang cerita yang orang lihat tentang kita, itu Buddha gambarkan sebagai batang pohon pisang. And the last one, our consciousness, our awareness, Buddha equated as an illusion, or sometimes equated as a magician. Magician, magician ya. Yeah. Jadi yang kelima adalah kesadaran. Ini mudah gambarkan sebagai ilusi atau seperti uh, penyihir. So we we are not a permanent solid entity because we are made of these five process but it's not nothing. Jadi kita bukan uh, sesuatu yang uh, entitas yang solid uh, yang kekal karena kita terbentuk dari lima proses ini. Next slide please. So every experience including this self is like a rainbow. It's there but it's not something that you can take and bring back home and keep. Jadi setiap pengalaman termasuk diri ini ini seperti pelangi. Kita bisa melihatnya ada di sana tetapi kita tidak bisa mengambilnya, kita tidak bisa menjangkau nya. If, if every experience we have with, in, in the world, with people, with things, we can treat it like rainbow, then we won't be attached to anything because we can still enjoy rainbow, but no one would take rainbow and bring it home and keep it and hold on to it.kabila setiap pengalaman yang terjadi pada diri kita, uh, kita bisa menganggapnya, Uh, seperti orang-orang atau hal yang terjadi pada diri kita apabila kita bisa menganggapnya seperti pelangi ini maka tidak akan ada kemelakatan dalam diri kita seperti kita bisa menikmati pelangi ini tetapi kita tidak memiliki keinginan untuk mengambilnya atau untuk menyimpannya next slide please okay so actually our body keep changing all the time old cells die new cells come up So every five days, we have a new stomach. Every 30 days, we have new skin. Every 90 days, actually new skeleton. About a year, 98% of our body is new. Jadi setiap saat tubuh kita itu terus berubah. Jadi sel yang lama itu mati, kemudian muncul lagi sel yang baru. Dalam lima hari, lambung kita itu sudah berganti menjadi lambung yang baru. Dalam 30 hari, kulit kita sudah berganti menjadi yang baru. Dan dalam 90 hari, kerangka kita itu sudah berganti menjadi yang baru. Dan dalam satu tahun, 98% dari tubuh kita itu sudah berubah. So, we are keep changing. This is what you mean by anata. There is no fixed permanent self. And our mind change faster. Now, we might want to eat satay, but one hour later, we might change our mind. We want to eat something else. Jadi uh, tubuh kita itu uh, terus berubah. Inilah yang disebut dengan anata. Itu tidak ada suatu entitas yang kekal dan tidak berubah. Jadi uh, pikiran atau batin kita itu berubahnya lebih cepat lagi. Apabila mungkin sekarang kita ingin makan sate, dan selanjutnya kita ingin makan yang lain lagi. So, um, something for us to think, okay? Because all of us plan for our future. but when we reach the future the future us might not like what we plan now because the future me is the future me is a different person Jadi terkadang kita merencanakan sesuatu untuk Uh, yang kita lakukan di masa yang akan datang. Tetapi pada saat kita tiba di masa yang akan datang tersebut, rencana tersebut uh, mungkin tidak berjalan seperti yang kita rencanakan. Karena kita yang berada di masa mendatang itu tidak sama dengan kita yang sekarang. I give an example. A friend of my father has this dream house which he took many years to buy the land and build. The house enough for him and the wife and three of his children stay. But when the house is ready, his children already migrated overseas. Only he and the wife, they cannot stay in such a big house. Di Bante memberi contoh, ada teman dari ayahnya, dia memiliki sebuah rumah impian. Jadi beliau sudah mempersiapkannya dalam waktu yang cukup lama membeli uh, tanahnya, kemudian membangun rumahnya, dan rumah ini uh, bisa ditinggali bersama dia istrinya dan ketiga anaknya. Tetapi begitu uh, rumahnya selesai, ketiga anaknya itu sudah bermigrasi ke luar negeri sehingga rumah tersebut menjadi kebesaran. Apabila Daud ditinggali hanya dia dan istrinya. Next slide please. So, in order for us to understand more about the path towards the uh, awakening. We explain about the three lower factors that we have to break in order to reach the first stage of sainthood. Jadi untuk memahami lebih jauh mengenai pencerahan ini, kita harus memahami dulu tiga belenggu yang harus dipatahkan, tiga belenggu lebih rendah yang harus dipatahkan. I just want to warn you that um, some of the translation here is a bit different from what you are used to. Because this translation is following uh, Bante Punyaji, who is uh, a Sri Lankan who is well-versed with Pali and English. And he has uh, two PhD from American universities in psychology. So he, he uses psychological terms to translate the Pali terms. Jadi, Bante akan, uh, memberitahu kita bahwa, uh... terjemahan di sini agak berbeda dengan terjemahan yang kita tahu eh, biasanya karena Bante mengambilnya dari terjemahan Bante Punyaji. Di mana Bante Punyaji ini adalah seorang Bante dari Sri Lanka yang fasih dalam Pali dan Inggris dan beliau eh, memiliki PhD dalam eh, ilmu psikologi sehingga istilah-istilah eh, Pali ini diterjemahkan secara dalam terminologi psikologis. Okay, so first factors or bonds we have to break is the personality perspective that we are actually five processes running, but we make it into a personal self. That's the problem. Yang pertama itu adalah sudut pandang kepribadian. Jadi uh, kita itu sebenarnya terbentuk dari lima proses, tetapi kita menganggapnya sebagai suatu sesuatu yang personal menganggapnya sebagai diri. Inilah yang menjadi masalah. Actually, all our problems in our life is because we personalize all our experience and things. Jadi, semua masalah dalam hidup kita itu terjadi sebenarnya karena kita terlalu mempersonalisasi segala pengalaman ataupun hal yang terjadi dalam hidup kita. If you don't have, I, me, mine. We have no problem apabila kita tidak memiliki saya uh, milik saya uh, kepunyaan saya maka tidak akan ada masalah di dunia ini human are so funny that we even claim enemy my enemy we claim it as belonging to us jadi uh, manusia itu sangat lucu bahkan uh, musuh saja kita klaim sebagai milik jadi musuh milik saya seperti itu Okay, the second uh, pattern to break is cognitive dissonance. This is a bit difficult. From Pali word pichikicha, pichikicha normally be translated as doubt, but it can also be translated as uncertainty. Yang kedua itu adalah uh, pemikiran atau kepercayaan atau sikap yang tidak konsisten. Ini agak sulit dari palinya itu diterjemahkan dari wicikica yang biasa diterjemahkan sebagai keragu-raguan tapi di sini wicikica juga bisa diartikan sebagai ketidakpastian. To so explain in this bond this uh, this phatas means that our reasoning, our logic tell us that there no solid self because we know we keep changing. But our emotion feel that there is a self. Jadi di sini berarti jelaskan mengenai ketidakpastian ini. Jadi uh, logika kita, uh, penalaran kita itu menunjukkan bahwa uh, tidak ada diri karena uh, segala sesuatunya itu terus berubah. Tetapi emosi kita itu merasakan bahwa ada diri di dalam diri kita. And quite often our emotions, in fact, most of the time our emotions override our logic. And sering, emosi kita itu melampaui logika kita. To give an example, this is a real life, real life case of a person who is very logical, who brought a lot of people uh, to climb Mount Everest. But at one time, when his very good friend kept begging him, you no, know, have to bring him up to the top, and he knows that he wouldn't make it because the friend is not strong enough, but because of his emotion. he bring his friend up against his logic, and in the end, both he and his friend died. Jadi uh, di sini ada suatu contoh, contoh dalam kehidupan nyata mengenai uh, ini. Jadi uh, suatu saat ada orang yang mereka logika, yang sangat berlogika, mereka itu pergi uh, mendaki gunung Everest. Uh, mereka... Uh, mereka dia membawa teman baiknya itu yang tidak terlalu kuat dia sadar bahwa temannya itu tidak bisa uh, sampai ke puncak tetapi dia karena emosi itu dia ingin mengajak temannya bisa bersama-sama hingga ke puncak sehingga dia uh, melawan logikanya dan uh, berusaha keras uh, naik hingga ke puncak tetapi pada akhirnya mereka keduanya itu mati karena mereka tidak mengikuti logikanya. So the... This problem of these factors can be fully solved by eradicating all the self-centered emotions through recognizing that there is no real solid, non-changing self because our emotions come from thinking that there is a self. Jadi segala masalah itu sebenarnya bisa diatasi dengan melenyapkan segala emosi yang berpusat pada diri, yaitu dengan menyadari bahwa. tidak ada suatu diri yang solid yang tidak berubah. The third factors or bonds is about heteronomous morality. It means that normally people behave morally only to please others or because the laws, other people or the supreme being wants us to be moral. But actually, morality is to let us to have peace and happiness within ourselves and. And also to help us towards It's nothing religious. jadi yang ketiga itu adalah kemoralan karena kuasa orang lain jadi biasanya orang itu bersikap bermoral itu untuk menyenangkan pihak lain karena adanya orang lain karena adanya hukum ataupun makhluk yang lebih tinggi yang menginginkan kita untuk menjadi bermoral tetapi sesungguhnya bermoral itu adalah fungsinya untuk mengembangkan kedamaian dan kebahagiaan di dalam diri dan dunia ini untuk menuju pencerahan. Jadi bukan sesuatu yang keagamaan, sesuatu yang religius. Next slide please. Okay, now the core teaching important in uh, in the Buddha's teaching is the Four Noble truth which is related to anicca, dukkha, anatta, which I mentioned uh, earlier. Jadi uh, inti ajaran Buddha yaitu yang sangat penting ini adalah empat kebenaran mulia. Ini sangat berkaitan erat dengan anicca, dukkha, dan anatta yang tadi jelaskan tadi. Okay, the first, first noble truth. The first noble truth normally we think of as dukkha, which is the problem. First you got to find what's the problem, which is dukkha or unsatisfactoriness or insecurity kebenaran yang pertama itu adalah duka. Duka adalah masalah. Jadi kita biasanya um, mencari, mencari tahu apa masalahnya, yaitu ketidakpuasan dan ketidakamanan. So for us to solve the problem, we have to find out what is the problem first. Jadi agar kita bisa menyelesaikan suatu masalah ya kita harus tahu dulu masalahnya apa. Okay, next. So next is the cause. Okay, so four noble truths start with the problems, then the cause. Jadi uh, yang kedua itu adalah sebabnya. Jadi untuk menyelesaikan masalah, maka kita harus tahu dulu sebabnya itu apa. Okay, the third one, the ending of the problem, and the fourth one, the method. Yang ketiga okay. adalah akhir dari masalah, dan keempat adalah caranya. Okay, next slide please.

we are lost in this anger or sadness. Yang kedua sebabnya itu adalah emosi yang tidak kita sadari. Pada saat kita merasa marah, pada saat kita merasa sedih, itu kita tidak menyadari adanya uh, kita uh, tersesat dalam kemarahan dan kesedihan tersebut. The solution is to eliminate this not the emotions that we are not aware. Jadi uh, solusinya cara menyelesaikannya itu adalah melenyapkan emosi yang tidak kita sadari ini. The method is using the noble eightfold path which Bante Punyaji translates supplied way. Jadi caranya itu adalah dengan menjalankan jalan uh, mulia beru beruas delapan yang diterjemahkan Bante Punyaji sebagai uh, jalan mulia uh, beru berus delapan I give an example if let's say someone scold us or say that you are we are stupid, then we get angry. We are not aware of this anger and we think that the problem is outside. Jadi bantai memberi uh, contoh apabila seseorang memarahi kita bahwa kita itu bodoh, kemudian kita marah. Dasar kita marah, kita tidak menyadari kemarahan ini dan kita berpikir bahwa masalah itu muncul dari luar. Actually, when the person says some words, it comes to us from the sound, then we interpret the sound and we start thinking, why did he say I'm stupid? How come he insult me? How come he do this to me? Then That anger comes from all these thoughts that come up from our mind. Jadi, sebenarnya ketika kata-kata ini datang kepada kita, itu berupa suara. Ketika kita mendengarkan suara ini, kita menginterpretasikannya, menterjemahkannya, kita berpikir, "Kenapa sih orang ini memaki saya?" Kenapa dia memarahi saya? Kenapa dia melakukan ini kepada saya? Ketika kita berpikir hal ini, maka kemarahan itu muncul dalam pikiran kita. So if you are aware of your anger, then you would be able to see that your anger comes from your angry thoughts, don't come from outside. Jadi apabila Anda menyadari uh, kemarahan itu ketika Anda melihat, maka Uh, sebenarnya kemarahan itu tidak berasal dari luar, tetapi berasal dari pikiran Anda yang marah. Then you can see that you are actually making effort in order for you to sorry. Then you can see that in order for you to continue to be angry, you need to make effort to continue with the angry thoughts. Jadi ketika Anda bisa melihat ini, Anda bisa melihat bahwa Uh, untuk marah itu anda untuk melanjutkan kemarahan itu perlu usaha dari anda untuk melanjutkan pikiran yang marah tersebut. So you actually making effort to cause problem to your own self. Jadi sebenarnya anda mengerahkan usaha untuk uh, memberikan masalah bagi diri anda sendiri. Okay next slide please. Oke, okay. so um, One Another way to look at this Four Noble truth: the Dukkha, the insecurity of life, the Samudaya, the, the cause is the origin, the dream of the life. Dream as in whatever we experience is formed from our thoughts. Jadi, yang pertama itu duka. Duka itu adalah ketidakamanan dari hidup. Yang kedua itu adalah samudaya. Samudaya adalah sebab. Sebab di sini adalah impian dari hidup. Jadi, uh, yaitu pengalaman yang membentuk hidup kita. So, if we know that everything that we experience like now, you are not listening to what I'm saying, you are listening to what you think I'm saying. Jadi uh, Anda harus tahu bahwa pengalaman itu uh, seperti sekarang contohnya Anda bukan mendengarkan apa yang Banti katakan, tetapi Anda mendengarkan apa yang Anda pikirkan tentang apa yang Banti katakan. Yeah. so you are actually every moment you are experiencing your own thoughts about the world. Jadi setiap momen itu kita mengalami uh, apa yang kita pikirkan tentang dunia So there is a world but you never experience the world you experience your thinking of the world Jadi ada dunia ini tetapi kita tidak mengalami secara langsung dunia ini yang kita alami itu adalah pemikiran tentang pemikiran kita tentang dunia ini and our thinking It's a problem because we think that there is a permanent self. Dan pemikiran ini adalah suatu masalah bagi kita karena kita berpikir bahwa terdapat sesuatu diri yang kekal. Okay. So the third uh, of the noble truth, the cessation of the insecurity of life by awakening. Yang ketiga itu adalah uh, lenyapnya ke tidak amanan hidup dengan uh, tersadarkan tercerahkan And the last one is the way or the path leading to awakening which is the no way for path. Dan yang keempat adalah jalan menuju pencerahan tersebut yaitu jalan mulia beruas drapa. So the origin of this insecurity of life is the dream of existence. We our thought create this illusion that there is a self that exists. Jadi uh... Awal mula dari uh, ketidakamanan hidup ini adalah uh, mimpi akan adanya keberadaan. Jadi kita berpikir bahwa uh, ada suatu ilusi tentang adanya diri. This is against the reality of life. That's why we suffer. Jadi hal ini bertentangan dengan kenyataan hidup itu sebabnya kita menderita. So to stop the emotional reaction due to this wrong idea of a self. We need to change the way we think through a paradigm shift. Jadi untuk menghentikan uh, reaksi emosional ini, berpikir bahwa adanya diri ini, maka kita perlu mengganti cara kita berpikir melalui pergeseran pola pikir. This paradigm shift is through a full understanding of how our process of perception and conception, how we perceive the world how we conceptualize the world. Jadi, uh, pergeseran pola pikir ini dapat dicapai dengan pemahaman secara penuh terhadap proses dari persepsi dan konsepsi, yaitu bagaimana cara kita melihat suatu hal dan bagaimana kita mengkonsepsi suatu hal. Okay, next slide please. So, from metasutta there's this line ditintja anu Anupagama Silawa Dasena Sampano, which can be translated as when you withdraw your attention from objects perceived, the disciplined individual, the practicing individual can focus attention on the process of perception. I will explain. Jadi ini diambil dari uh, metasutta yaitu di Pinca Anupagama Silawa Dasanena Sampano, di mana Bante Punyaji itu menerjemahkannya sebagai Uh, apabila kita menarik perhatian kita dari objek yang dilihat, seseorang yang mempraktekkan atau menjalankan sila itu bisa memusatkan perhatiannya dari proses dari persepsi. So, like now, most of us will think that there is a you listening to me, Yaninda. We focus only on the subject and the object. Seperti sekarang mungkin uh, anda semua berpikir anda sedang mendengarkan Bante indah. Jadi ada anda dan ada Bante. Jadi anda fokus pada subjek dan objeknya. We have to shift our attention to to focus on the process. Now there's a process of sound coming from me going to you. Instead of the subject object, focus on the process of the sound traveling. Jadi kita harus mengalihkan, menggeser fokus uh, perhatian kita ke prosesnya. Jadi prosesnya itu ada suara yang datang ke arah kita. Next slide please. Okay, first noble truth is Buddha define it as birth, sickness, old age, and death. Jadi kebenaran mulia yang pertama itu Sang Buddha uh, menunjukkannya dalam uh, kelahiran, uh, sakit, usia tua dan kematian. But actually this dukkha comes about because of this and I I am sick, I am getting old, I will die. That's the problem. If there's no I, actually there's not much problem. Jadi sebenarnya masalah-masalah ini muncul karena adanya aku. Uh, aku tua, aku sakit, aku mati. Jadi uh, semua masalah itu muncul karena ada aku ini. Apabila tidak ada aku, maka uh, masalahnya tidak akan ada. When I say no I, I'm not asking you to um to destroy the I or to get rid of I. I'm just saying that in the beginning this i don't exist but we think it exists that's why there's a problem jadi uh, bante menganggap uh, mengatakan bahwa tidak ada aku di sini bukan berarti uh, bante me, 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 meminta Anda untuk menghancurkan atau menghilangkan aku ini tetapi bante ingin mengatakan bahwa dengan adanya uh, aku ini ini akan memunculkan banyak masalah di uh, i actually in the beginning Don't exist. There is no permanent self that exists in the beginning. Jadi aku itu sesungguhnya itu tidak ada, tidak eksis dari awalnya. Tidak ada sesuatu diri yang uh, kekal yang permanen. But it doesn't mean there is nothing. It's just that there is five processes which we wrongly think that it is a self. Jadi bukan berarti juga tidak ada apa-apa tetapi uh, yang ada itu adalah lima proses. Okay, next slide. So, Buddha also define um dukkha as being with people we don't like, separation from people we like. Buddha juga mengartikan dukkha itu yaitu kita berkumpul dengan orang yang tidak kita sukai dan berpisah dengan orang yang kita sayangi. But again here, what we like or don't like keep changing. So it's not a fixed thing, but we think it's fixed because we think the self is fixed. Jadi sekali lagi, yang kita suka dan yang kita tidak suka itu terus berubah, bukan sesuatu yang tetap. Tetapi kita berpikir ini merupakan sesuatu yang tetap, sesuatu yang permanen. So this illusion of the self again is is the problem, not This events. Jadi, uh, sebenarnya yang bermasalah di sini adalah ilusi tentang diri yang menjadi masalahnya, bukan kejadiannya. Next slide, please. So, Buddha also equate dukkha as not getting what one wants. But this one, what you want also keep changing. We think it's fixed, but it's not. Every second, every day, what we want and don't want, we keep changing also. Buddha juga uh, mengartikan duka itu sebagai tidak mendapatkan apa yang diinginkan. Sama seperti tadi, apa yang diinginkan itu sebenarnya juga terus berubah. Kita berpikir bahwa itu adalah hal yang tetap, tetapi sebenarnya ini terus berubah. Apa yang kita inginkan hari ini belum tentu kita menginginkannya besok dan sebagainya. We might want iPhone, but by the time we get iPhone, it might not be what we want at that time mungkin Anda menginginkan iPhone, tetapi ketika Anda mendapatkannya, mungkin pada saat itu Anda tidak lagi menginginkan uh, iPhone itu bukan lagi hal yang Anda inginkan. Oke, okay, next slide please. Buddha give a summary of dukkha as in sankhitena pacu pada anak kanda dukkha. In short, this is what Bhante Punyaji translate. It's the personalization of the five process that's dukkha. When you personalize you make the five process as itself that's dukkha Jadi secara singkat itu Sang Buddha menyingkatnya bahwa duka itu uh, di sini adalah terjemahan dari Bhante Punyaji itu secara singkat mempersonalisasi lima proses itu adalah dukkha okay, Next slide please So actually our duka or our unsatisfactoriness insecurity comes because we deal with people instead of dealing with action. That means he insult me, he don't like me, but instead of looking at the action of the people doing. Jadi sebenarnya duka itu muncul dari personalisasi ini. Kita berurusan dengan orangnya, bukan berurusan dengan tindakannya. Contohnya dia memaki saya, jadi fokus pada dia, uh, Melakukan sesuatu, tindakan terhadap saya. Um, in the recent teenage camp that uh, camp Dharma camp that I attended for for kids, the organizer did a very good job. They scolded the kids for their action, not as a person. Then the next moment, they also celebrate happy birthday for for the kids, for the same kid. Jadi uh, Bante uh, mengikuti suatu dama camp untuk anak-anak itu sangat bagus. Jadi panitianya itu uh, memarahi seseorang sese anak uh, karena tindakannya. Tetapi pada momen selanjutnya anak yang sama itu berulang tahun. Mereka juga merayakan ulang tahun untuk anak itu. Next slide please. So actually whatever we see is just like different lights different color of lights going through our eye and then in our brain we give meaning we give definition to the colors jadi sebenarnya apapun yang kita lihat melalui mata kita itu hanyalah uh, campuran berbagai warna yang masuk ke ke dalam mata kita kemudian setelah warna-warna itu masuk ke dalam mata kita otak kita itu memberi makna terhadap warna-warna tersebut so whatever we thing we see it's only our perception based on our past experience our past background jadi apapun yang kita pikir kita lihat itu sesungguhnya hanyalah suatu persepsi yang berdasarkan pada pengalaman yang kita alami di masa lampau dan uh, apa yang melatar belakangnya kita so, two person looking at the same thing will see different thing. Jadi ya, apabila ada dua orang yang melihat satu hal yang sama, uh, bisa jadi memiliki dua uh, pem pengertian makna yang berbeda. Same two person hear the same sound, they will have different experience of the sound apabila ada dua orang mendengar satu suara yang sama mereka mungkin uh, mendefinisikan suara tersebut menjadi pengalaman yang berbeda. Now if I call you uh, crazy or pig or dog you will get very angry. But in the older generations, their parents who name their kids crazy, pig, dog because they think that's easier who bring up the children when they give them this kind of name Jadi uh, apabila seseorang memanggil Anda si gila, si anjing, uh, mungkin Anda akan marah tetapi untuk generasi-generasi yang uh, di masa lalu generasi orang tua yang lebih tua biasa mereka menamai anak mereka si anjing, uh, si gila dan sebagainya. Mereka beranggapan dengan dinamakan seperti itu, mereka akan lebih mudah merawat anak tersebut. actually I have an uncle who is called uh, dog an uncle who is called pig and an uncle who is called crazy but that's their nickname so then they never get angry eh, Bante. sorry i have an I have an uncle who, who is called dog, dog and then nickname as an uncle who is called pig as a nickname and eh. an uncle who is called crazy as a nickname uh, paman yang panggilannya. Jadi julukannya itu si anjing, si gila, tapi mereka tidak pernah marah karena itu hanya julukannya. Okay, next slide please. So if you see someone sitting on the table, you might think it's a chair. But if there's things a flower vase put on the table, a flower basket put on the table, then you think it's a table. Because okay. our our perception is by our past experience. Jadi apabila Anda melihat seseorang duduk di meja, itu Anda mungkin menganggap meja tersebut adalah kursi. Tetapi ketika ada vas bunga atau apa terletak di meja tersebut, mungkin Anda menganggap itu adalah meja. Jadi, segala yang kita lihat itu adalah persepsi dan persepsi ini tergantung terbentuk dari apa yang kita alami di masa lampau. So we never see, never hear, never experience a reality. We only experience what our thought tell us. Jadi sebenarnya kita itu tidak pernah kita tidak pernah melihat, tidak pernah mendengar, tidak pernah mengalami kenyataan tersebut. Jadi yang kita alami itu hanyalah apa yang kita pikirkan tentang hal yang kita alami berdasarkan pengalaman kita di masa lampau. Next slide please. Same. Okay, it can be a table or or a chair depending on what we see. Ini sama aja. Jadi kita bisa lihat itu bisa menjadi meja juga bisa menjadi kursi tergantung apa yang kita lihat. Next slide please. Okay. When I say rate, each and every one of us can have a different idea of rate. I always say is that the Buddha's rate, my rate, and your rate can be very different. This I call this rate, but for you, you might call it brown. So, same word, all of us will experience, have a totally different experience. Jadi, uh, seperti ini warna merah. Uh, jadi merah menurut Sang Buddha, merah menurut Bante, dan merah menurut anda, itu mungkin Seperti jubahnya, bante bante mungkin mengatakan itu warna merah, tetapi bagi anda mungkin anda menganggapnya itu warna coklat. Jadi, uh, sesuatu, satu kata yang sama, tetapi apabila dialami oleh orang yang berbeda, maka akan memiliki makna yang berbeda pula. So, if we can remember that whatever we experience, it's only our from our perspective, then we will save a lot of it's not the reality then we will save a lot of quarrel in the world jadi apabila kita mengingat bahwa segala pengalaman yang kita alami itu hanyalah sudut pandang kita bukan kenyataan yang sebenarnya maka kita akan menghemat waktu untuk uh, akan ada banyak perkelahian yang uh, tidak perlu terjadi right, so everything we see is you can you can equate it like it's made up of code information information from our past. Whatever we see, we interpret it based on all our information from our past experience, past of this life and past lives. Jadi apapun yang kita lihat seperti di gambar ini itu tersusun dari kode-kode. Kode-kode di sini adalah uh, informasi yang kita dapatkan dari masa lampau. Jadi apa yang kita alami itu kita interpretasikan, kita terjemahkan dari apa yang kita alami di masa lampau, baik kehidupan lampau maupun kehidupan saat ini. Okay, next slide. It's the same. Okay, next slide. And next slide. So, we do not see things as they are. We see things as we are. Jadi, kita melihat hal itu tidak sebagaimana hal adanya, tetapi kita melihat hal itu sebagaimana yang kita pikirkan. When we are happy, we see everything as beautiful. When we are sad, everything is ugly. Jadi pada saat kita merasa bahagia segalanya itu terlihat indah, tetapi saat kita merasa sedih mungkin segala hal itu terasa buruk. Next slide please. So when we observe the world, we actually changing the world. This is science. Jadi pada saat kita mengamati dunia, sebenarnya kita sudah merubah dunia. Ini merupakan suatu sains ilmu pengetahuan. Next slide please. So when you see sunset or sunrise, actually you are not seeing the reality. Actually is the sun never move. It's the earth that is turning that gives an illusion that the sun is rising and the sun is setting. Jadi pada saat Anda melihat mata, matahari terbit atau matahari terbenam itu bukanlah kenyataan. Sebenarnya matahari itu tidak berpindah. Sebenarnya bumi lah yang berputar mengelilingi matahari sehingga kita menganggap matahari itu bergerak. Matahari itu terbit dan matahari itu terbenam. It doesn't this doesn't mean that we cannot enjoy sunrise or sunset. But if we if we take it as this is a real thing, then We are, we, are, we are lost in, in the illusion. Jadi bukan berarti kita tidak boleh menikmati matahari terbit atau matahari terbenam, tetapi apabila kita menganggapnya sebagai suatu kenyataan, maka kita akan tersesat dalam ilusi. Next slide please. Oke, okay, so uh, continue just yeah sorry. So if I say you are stupid, next continue and you become angry. What is the main cause of your anger? Jadi apabila Banti mengatakan Anda bodoh, kemudian Anda menjadi marah, kemudian apa yang menjadi sebab utama dari kemarahan Anda? This contemplate. If you don't have these thoughts, why did he say I'm stupid? How come he say I'm stupid? Why did he insult me? You will not get angry. Coba Anda renungkan apabila Anda memikirkan kenapa sih dia. Uh, memarahi saya. Kenapa dia mengatakan saya bodoh? Mengapa dia uh, memaki saya? Apabila tidak ada pemikiran seperti ini, maka anda tidak akan marah. So we are actually making ourselves angry. Jadi sebenarnya yang membuat kita marah itu adalah diri kita sendiri. Okay, the next slide please. Continue. So we never experience. I keep emphasizing we never experience the world we live in we only experience our thinking continue. We only experience the thinking of the world that we live in. Jadi sekali lagi bantu menekankan ini secara berulang-ulang kita tidak pernah mengalami dunia yang kita tinggali ini yang kita alami adalah sebenarnya pemikiran kita terhadap dunia yang kita tinggali ini. So if we are sad means we have sad thoughts. If we are angry means we have angry thoughts. Nothing to do with what's going on outside. Jadi apabila kita merasa sedih, itu berarti ada pemikiran sedih. Apabila kita marah, ada pemikiran marah. Jadi ini semua tidak berhubungan dengan apa yang terjadi di luar. Next slide please. Oke. Okay. So do do I mean also we don't experience this body and do I mean that we only experience our thinking of the body? Yes. Even the pain in your body, it's also through your thinking. Jadi, apakah maksud bante itu kita tidak uh, mengalami tubuh kita ini? Uh, ya, benar. Jadi, apakah uh, artinya kita hanya mengalami pemikiran kita terhadap tubuh ini? Ya, benar, kata bante termasuk juga rasa sakit itu hanyalah dari pemikiran kita. I'm going to show you a video where a person can be tricked. To think that a fake hand put in front of him is his own hand, and his own hand is not there anymore. By using feather, they can make the mind think that the fake hand is his hand, and then he can feel pain when they poke, when they do experiment on the fake hand. Jadi, uh, ini akan, uh, satu video. Di video ini, uh, Dikatakan bahwa seseorang itu bisa ditipu, bahwa eh, tangan palsu itu dia bisa diyakinkan, bahwa tangan palsu itu adalah tangannya. Jadi, tangannya yang asli tidak lagi di situ, tetapi tangannya yang palsu itu adalah tangannya dia sendiri. Dia menggunakan bulu untuk meyakinkan dia bahwa eh, tangan yang palsu itu adalah tangannya dia, dan tangannya dia itu tidak ada lagi seperti itu. So what we experience. It's not our body, what we experience is our thoughts regarding our body. Jadi yang kita alami itu bukanlah tubuh kita yang sebenarnya, tetapi apa yang kita pikirkan tentang tubuh kita. Okay, we'll play the video. Okay, as you can see, we don't feel the body. We feel what we think about the body. So we can even feel the fake hand. Jadi seperti yang Mbak katakan tadi, eh, uh, kita tidak merasakan tubuh kita, tetapi yang kita rasakan adalah pemikiran kita terhadap tubuh kita. Bahkan tangan yang palsu pun itu bisa terasa. Okay, now another video to show you that we don't see what is what is in front of us in the video. Okay, we'll show the video. Ini video selanjutnya adalah menunjukkan kita tidak melihat apa yang ada di depan kita. Can you see whether this lady is turning clockwise or counterclockwise. Apakah Anda bisa lihat wanita ini berputarnya searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam? It can be clockwise, it can be anti-clockwise. Jadi bisa arah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Okay, so actually, the the figure actually is not really turning. It's our mind that create the illusion that it's turning. Jadi sebenarnya uh, sosok itu bayangan itu tidak sebenarnya berputar, tapi uh, pikiran kita lah yang membuatnya berputar. Okay, we'll do an another experiment. Okay, so find an uncomfortable part of your body. Let's say your leg, okay, or your hand or any part. you try to feel the difference between let's say leg, my leg very painful or there is a sharp sensation on the leg see the difference jadi uh, kita coba suatu percobaan di tubuh kita coba rasakan uh, satu bagian tubuh pada tubuh Anda yang rasanya tidak nyaman contohnya misalnya kaki pada saat Anda kaki Anda merasa tidak nyaman Anda Uh, katakan, "Aduh, kaki saya sakit sekali, atau uh, kita mengatakannya, 'Oh, ada sensasi yang tajam di kaki saya no, di kaki, bukan saya uh, di kaki.' Uh, yeah. uh, sorry. Oh, Jadi, yang pertama yeah. itu kaki saya sakit sekali, yang kedua ada sensasi yang tajam di kaki." So, it makes a big difference on our thinking. Our thinking affects our feeling. Jadi uh, akan ada uh, perbedaan yang sangat besar. Pemikiran kita itu berefek sangat besar terhadap uh, apa yang kita rasakan. We cannot control physical pain fully, but don't let your mental pain, mental pain, mental pain comes up. Jadi kita memang tidak bisa mengendalikan rasa sakit secara fisik, tetapi jangan biarkan rasa sakit mental itu muncul. okay next slide please uh, next slide yeah. okay now this is another experiment try, try to do it so that you can ex experience it think of someone or something that make you angry okay it might be something that someone say or do to you that make you angry or something that happen that makes you angry then feel the part of the body that makes you angry. Like for me, if I'm angry, my heart very painful. So feel, feel put your attention on that part. Jadi ini juga suatu uh, experiment. Ya, coba kita lakukan jadi coba anda pikirkan sesuatu atau seseorang yang membuat anda marah dan coba rasakan anggota tubuh yang merasakan marah tersebut dan kalau menurut Banti, kalau pada saat Banti marah itu yang tidak nyaman itu adalah di hati atau di jantungnya itu merasa tidak nyaman then don't continue thinking of the angry thoughts just continue with your attention on the body parts that feel that anger jadi selanjutnya coba jangan pikirkan pikiran tentang kemarahan tersebut, tetapi yang anda lakukan adalah anda perhatikan bagian tubuh yang uh, merasa marah tersebut. What happened to that feeling on the body? Apa yang terjadi pada uh, bagian tubuh tersebut? Um, feeling maybe... uncomfortable, after feeling uncomfortable, if you keep watching, what happened? Uh... More and more, <laughs> the feelings more come out. Then you keep watching. Put, it, remember, don't continue with the with the talk. Just continue watching the body part. The feeling stop. Yeah, Ian, you want to translate? Yeah. Uh, Ian, translate? Yeah. yeah, jadi, uh, ketika kita memperhatikan, uh, Bante bertanya uh, saat. Uh, memperhatikan perasaan itu apa yang terjadi jadi uh, Wija berkata bahwa uh, semakin marahnya itu semakin menjadi-jadi jadi, jadi Banti menyarankan coba berhenti pikirkan kemarahan tetapi fokus pada uh, apa yang terjadi pada bagian tubuh yang merasakan marah tersebut jadi uh, perasaannya itu berhenti kata Wija seperti itu. The feeling on the body is impermanent, so it cannot last forever okay in order for it to continue you need to make effort to continue with the angry thoughts jadi perasaan yang terjadi pada tubuh itu tidak kekal sebenarnya jadi untuk uh, melanjutkan uh, perasaan tersebut kita harus mengerahkan usaha untuk uh, mengalami kembali hal tersebut so actually in order for our anger to continue we actually need to make effort to keep producing angry thoughts we always think that if we are angry we need to make effort to stop the anger actually not true you just have to not make effort to continue to make yourself angry terkadang pada saat kita marah kita itu berpikir kita perlu usaha untuk menghentikan kemarahan ini tetapi ini sebenarnya tidak tidak benar yang benar itu sebenarnya kita uh, tidak membuat usaha untuk melanjutkan kemarahan ini maka kemarahan ini akan berhenti okay so if you can really see this paradigm shift then you won't continue making effort to make yourself angry jadi apabila anda benar-benar bisa melihat pergeseran pola pikir ini, maka Anda tidak akan melanjutkan pemikiran yang membuat Anda marah. Same with sadness, same with fear, same with depression and all other negative emotion. Demikian juga dengan kesedihan, ketakutan, depresi dan semua emosi-emosi negatif lainnya. Oke, okay, next slide please. So what what do you see on this picture? Triangle Tri two triangle and uh, then have circle. How many triangle? Uh, two. One, two one white. white triangle and one uh, black, triangle. <laughs> black triangle. And then there's a Tiga sort of circle, okay? Mm. This is what you see, okay? But actually, this is not what is on the picture. I will explain. Jadi uh, Banti bertanya apa yang kita lihat ya? Itu ada segitiga. Berapa segitiga? Banti bertanya. Ya ada dua, satu yang putih, satu yang bergaris. Kemudian ada tiga lingkaran di sisi sisinya. Kemudian Banti mengatakan bahwa uh, ini bukanlah apa yang kita lihat selanjutnya. Banti akan jelaskan. What's on the picture is you see the the triangle the black triangle has a missing part it, and the round thing round uh, black circle has a missing part it gives you a wrong not wrong it gives you an idea that there is a white triangle there is actually no white triangle Jadi nanti berkata bahwa sebenarnya yang Anda lihat itu adalah segitiga tapi segitiganya itu kehilangan garisnya di tengah. Kemudian ada lingkaran, lingkaran juga ada bagian yang hilang seperti itu. Tetapi Anda melihatnya tampak seperti ada segitiga putih di atas padahal sebenarnya tidak ada segitiga putih tersebut. So based on our past experience, we we in we see what is not there. Jadi berdasarkan pengalaman di masa lampau kita kita melihat apa yang sebenarnya tidak ada di sana. Next slide please. Can you read this if you can read. Yeah, go ahead. If you can read this means you are reading what is not there. Apakah bisa Anda bisa membaca tulisan ini? Apabila Anda bisa membaca tulisan ini artinya Anda bisa melihat apa yang sebenarnya tidak ada di sana. Yeah, our mind is so great that we we create our own experience jadi uh, pikiran kita itu sangat hebat sehingga kita bisa menciptakan sesuatu dari pengalaman kita next slide please same if uh, if you if you're able to read ibis the first line should be tidak peduli seperti apa susunan kita yang ada if you can read this it means that you are reading what is not there. Jadi apabila Anda bisa membaca ini maka Anda bisa membaca apa yang sebenarnya tidak ada di sana. Okay, next slide please. It's the same. Okay, next slide. So can you see two person looking at the same thing they see different thing. One see 3, one see 4. Jadi Anda bisa lihat di gambar ini itu ada dua orang tetapi melihat hal yang sama, yang satu mengatakan itu dia melihat tiga, yang satunya lagi dia melihat empat. So whatever we see, whatever we hear, whatever we feel, it's not the reality. Jadi apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan itu sebenarnya bukanlah kenyataan. Next slide please. Same, okay. Depend on which angle we see different things ini juga gambarnya sama. Jadi ini bergantung dari sudut kita melihat sesuatu. Next slide please. This one same. Some people will see an old lady, some people will see a young lady. Ini juga sama. Mungkin ada beberapa orang melihatnya ini adalah wanita muda. Mungkin ada orang lain lihat ini adalah wanita tua. Next slide please. So a pers same person Some people can see that person as a good person. Some people can see as a bad person. Some people can see the same person as a young person. Some people can see as an old person. So we don't. We might look at the same thing or same person, but we don't see the same thing. Jadi uh, apabila kita melihat seseorang, jadi orang yang berbeda itu akan mengemukakan pendapat yang berbeda. Mungkin ada yang menganggap orang ini baik, ada yang meng menganggap orang ini jahat. Ada yang melihat orang yang sama, seseorang menganggapnya orang ini muda, tetapi orang lain menganggapnya orang ini tua. Jadi orang yang sama, namun uh, dilihat yang yang orang yang melihat itu bisa mengungkapkan pendapat yang berbeda. The next slide please. Okay, I don't think I want to. Okay, maybe I will stop at this this last slide. Okay, so this meditation, the problem we have is, we uh, no, we we'll, we'll, we'll continue with that last slide. Then we will stop. Sorry. Um. Okay, never mind. It's okay, so the problem we have is our we we form this self, this personalization of our experience. All our problems come from just personalization of whatever experience we have. Jadi segala masalah yang terjadi itu muncul dari uh, kita mempersonalisasi uh, pengalaman kita itu menganggap pengalaman itu sebagai milik kita. If we don't personalize any experience, then we don't have problem in this world at all. Apabila kita tidak mempersonalisasi apa yang kita alami, menganggap yang kita alami itu adalah milik kita, maka tidak akan ada masalah di dunia ini. Okay, any uh, questions so basically the buddhist practice is to um to gain e emotional maturity to purification of to make the mind aware that we are personalizing all our experience jadi sebenarnya uh, apa yang diajarkan dalam ajaran buddha itu adalah untuk mendapatkan kematangan emosional di mana untuk Supaya kita menyadari bahwa kita mempersonalisasi uh, pengalaman yang kita alami, so if we transform all our web blind emotional reaction to conscious clear rational response, then we don't have problem. Jadi, apabila kita uh, bisa berubah uh, dengan ajaran Buddha ini, kita bisa berubah dari. Uh, kita itu bereaksi secara emosional, secara membuta. Kita bereaksi secara emosional secara membuta tanpa kita sadari menjadi kita merespon secara jelas dan secara rasional. I'll jump to the last part. Basically, if we stop worrying about our circumstances but we question our attitude towards our circumstances, then much easier to solve our problem. Iya, yeah, apabila kita berhenti uh, mengkhawatirkan kondisi di sekitar kita, tetapi kita mulai mempertanyakan bagaimana sikap kita terhadap keadaan di sekitar kita, maka masalah-masalah yang kita hadapi itu akan lebih mudah diatasi. I think we'll stop the slide here so that we have some few minutes for question. Ya, apakah ada pertanyaan? Menami Bante, my name is Jeffrey and I will get the Q&A session. Oke, okay, thanks. Sahabat Dhamma, silakan bertanya langsung via Zoom dengan klik raise atau melalui kolom chat. I think there is question. Wow, someone has a very long question. Oh, okay. okay. <laughs> let me let me read it. Uh, this question is from uh, Brother John Marley. Uh, the question is, Wandami Bante, I have a question about Anicca. We can see impermanence in body and any cetasika phenomenon in our body and mind. but what about something outside of this like a problem of huge debt? recently there is a case of one whole family, a husband and wife with their two teenagers that uh, are tied up and forced to jump together because of long debt and huge debt. They decide to jump all of them from the apartment and all of them are dead. if someone is in huge debt, very huge sum cannot solve it for a long time. Uh, how oh, one second, sorry let let's get to move to screen. A how to see Anita from this condition or in another condition in deathly disease that need a lot of some money for curing tr treatment and medication, how to see Anita in this kind of situation? Thank you Bade, uh, Bante. Sadu, sadu, sadu. Um, I'm gonna translate first yeah, can I translate a little bit uh -huh. Jadi pertanyaannya, Wandami Bante, saya memiliki pertanyaan mengenai Anica. Jadi kita bisa melihat ketidakkekalan di tubuh ini dan fenomena cetasika di tubuh kita dan di batin kita tetapi bagaimana dengan sesuatu yang terjadi di luar? Contohnya itu memiliki hutang yang sangat besar. Jadi akhir-akhir ini ada sebuah kasus di mana satu keluarga yaitu suami istri bersama dua anak remaja mereka itu, mereka diikat bersama kemudian dipaksa untuk lompat karena adanya hutang jangka panjang dan hutang yang dalam jumlah yang sangat besar. Akhirnya mereka memutuskan untuk uh, lompat dari apartemen mereka. Jadi apabila seseorang yang mengalami hutang dalam jumlah yang sangat besar dan tidak bisa mengatasinya dalam jangka waktu panjang, bagaimana melihat Anica dalam kondisi ini? Atau misalnya dalam kondisi di mana seseorang mengalami penyakit yang mematikan, yang membutuhkan banyak uang untuk e, menyembuhkan, untuk medikasi, untuk e, merawat penyakitnya, bagaimana untuk melihat Anica dalam kondisi seperti ini? Terima kasih Bante. Sadu, sadu, sadu. Um, when we have a lot of debt, the debt is not the problem. The problem is I am in debt, I can't pay the money, I have no face to face the world, people will look down on me. Those thoughts are the problem. Jadi, ketika seseorang menghadapi hutang sebenarnya, yang menjadi masalah itu bukan hutangnya, tetapi pemikiran orang tersebut terhadap hutang. Pemikiran yang muncul itu pasti, aduh, saya tidak bisa membayar hutangnya, saya tidak punya uang untuk bayar hutangnya, saya tidak, saya merasa sangat malu karena berhutang, orang-orang pasti memandang rendah saya, pemikiran-pemikiran tersebutlah yang menjadi masalahnya. Because worse come to worse, if you cannot pay your debt, you just you are just declared bankrupt. You don't have to die. Jadi sebenarnya apa hal terjelek pada saat Anda berhutang? Ya mungkin Anda menyatakan bangkrut kepada bank, jadi tidak perlu sampai mati. Similarly for a person who is suffering from a fatal disease and need a lot of money for treatment and so on, we can only treat as much as we can. if you have not enough money then we will treat as much as we can the problem is not whether we can get a treatment or not the problem is i couldn't get treatment because i'm poor if i'm rich then maybe i will have better chance why am i poor how come i can't get treatment it's all the thoughts that's the problem juga untuk penyakit tadi apabila seseorang mendapat penyakit dan butuh Banyak uang untuk pengobatannya, ya. Kita bisa melakukan pengobatan semampu yang kita bisa, jadi kita berusaha sebisa mungkin sesuai yang eh, kita kemampuan kita. Jadi, masalahnya adalah eh, pemikiran bahwa eh, bukan masalahnya, bukanlah kita bisa mendapatkan pengobatan atau tidak, tetapi pemikiran bahwa... Wah, oh, saya miskin, jadi saya tidak bisa mendapatkan pengobatan. Coba kalau saya lebih kaya, pasti saya punya kesempatan yang lebih baik dan pengobatan yang lebih baik. Kenapa sih saya miskin seperti itu? Kalau saya kaya, pasti bisa mendapat pengobatan yang lebih baik. Jadi masalahnya adalah di pemikiran-pemikiran seperti ini. When my mom was diagnosed with the last stage of cancer, I wasn't sad or upset or depressed. I just do what needs to be done, what I can do. Jadi pada saat ibunya Bante itu didiagnosa menderita kan, kanker uh, stadium akhir, jadi Bante itu tidak merasa sedih, tidak merasa marah ataupun tidak merasa depresi. Yang Bante lakukan ya Bante melakukan apa yang seharusnya dilakukan yang dan yang bisa dilakukan. It's only when one day I sat down and start thinking Why does it happen to my mother? How come like this? How long does she have to suffer? Do I do the right thing? Did I get enough? Correct, doctor. Then I feel very tired. I feel very sad. Jadi hanya hingga suatu hari itu Bante duduk berpikir, kenapa sih ini terjadi pada ibu saya? Berapa lama lagi beliau harus menderita? Apakah saya yang saya lakukan ini sudah benar? Uh, apakah saya sudah mencari dokter yang benar seperti itu ketika Bante berpikir hal ini maka beliau merasa sangat lelah So our problem our sadness it doesn't come from what happened to us it come from what we think about what happened to us Jadi masalah yang muncul itu bukan karena apa yang terjadi uh, pada kita tetapi masalah itu muncul karena uh, muncul dari pemikiran kita terhadap hal yang terjadi pada kita. I know a Buddhist friend who was very successful businessman, but after he start learning Buddhism, his business go downhill and then he go bankrupt. He can blame Buddhism or not, but he didn't. He continue to to contribute towards Buddhism although he was bankrupt for many years. Jadi Bansi mengenal seorang teman Buddhis, dia itu seorang pengusaha yang sangat sukses. Tetapi begitu beliau mendalami Buddhisme, itu bisnisnya itu menurun hingga bangkrut. Dia punya pilihan, dia bisa menyalahkan, oh karena belajar Buddhis jadinya bangkrut, tetapi orang ini tidak menyalahkan, dia memilih untuk tetap berkontribusi terhadap Buddhisme ini. Ini ada questions. Ada lain? Nami Bante. Uh, I actually have a question uh, from for myself. Okay. Um so I I risk I always have this uh, strong attachment to my job and then because i was thinking that uh, my job can provide the life that i have that if i lose my job uh, all of this will be gone um, and then like uh, because of this my my action is a little bit more restrained at work even though sometimes i, I feel like i'm not myself at, at work and then i understand what what you described earlier about uh anita and um and making sure that this is understanding that this is not permanent however when let's say bad things happen at work to me my very first thought is like the emotion will hit very fast right how how in in that kind of situation when you have like negative thought come very quickly what what is your su suggestion on um, kind of redirecting that negative thought to to see positive things I mean, I tried meditation, but even meditation at that moment actually makes the negative thought even even harder. Uh, so I would I would definitely like to seek some counsel on this. Um, okay, you want to translate? Yeah. Jadi uh, dari pertanyaan dari Brother Jeffrey, katanya beliau memiliki kemelakatan yang sangat kuat terhadap uh, pekerjaannya karena dia menganggap bahwa pekerjaan ini memberikan kehidupannya saat ini. Jadi apabila dia kehilangan pekerjaannya, mungkin segala yang dia miliki itu akan hilang juga. Sehingga ini mempengaruhi tindakannya dalam pekerjaannya. Walaupun beliau sadar pada saat bekerja itu dia bukan seperti dirinya. Jadi beliau paham tentang apa yang Bante ajarkan, yaitu mengenai Anicca bahwa segala sesuatu itu tidak kekal. Tetapi pada saat sesuatu hal yang tidak baik yang terjadi itu biasanya emosi itu datang cepat sekali. Jadi, biasanya pemikiran negatif itu langsung muncul banyak sekali. Jadi, beliau bertanya kepada Bante apakah ada saran tentang hal ini supaya bisa melihat dari hal yang secara positif. Jadi, Brother Jeffrey juga sudah mencoba berbagai meditasi, tetapi pemikiran negatif ini maka malah menjadi semakin banyak. Mungkin seperti itu, Brother Jeffrey. Benar, ada yang mau ditambahkan? For me, I prefer to use wisdom to solve all problems. Using wisdom to solve problem is the fastest if you can see. Oke, okay, I will explain. Jadi kalau Bante itu Bante biasa lebih memilih menggunakan kebijaksanaan untuk menyelesaikan Uh, masalah karena menyelesaikan masalah dengan kebijaksanaan ini adalah cara yang paling cepat di sini Bante akan menjelaskan. But first you have to be when you are angry you have to be or any negative emotions you have to be aware that you are in the negative emotions. If you are not aware difficult to solve. First you must at least have this awareness because some people they're angry they don't know they're angry. Jadi yang pertama contohnya kemarahan atau emosi negatif lainnya, pun itu pertama-tama Anda harus sadari dulu. Jadi Anda sadari ada emosi negatif tersebut. Apabila Anda tidak sadar, maka tidak bisa karena ada orang uh, yang walaupun dia marah tetapi dia tidak sadar kalau dia sedang marah. Once you are aware that you're in your negative emotions, that okay, the next time you your negative emotion, for example, the next time when you angry, okay? Don't get angry that you are angry. This is what Buddhists always do. Jadi pertama itu anda sadari dulu bahwa ada emosi negatif dan contohnya itu misalnya anda marah. Pertama anda marah anda sadari marah uh, jangan marah karena anda marah. Yeah. Okay. Actually the next time when you're angry, be very happy that now you can learn dharma. Lain kali, kalau Anda marah, itu Anda harus merasa sangat senang. Ini waktunya untuk belajar damai. Try to see that your anger comes from your angry thoughts, not from what's happening. Jadi, Anda coba lihat bahwa kemarahan itu datang dari pemikiran marah, bukan dari sesuatu dari luar. I'm not asking you to stop the anger. Jadi Bante tidak meminta Anda untuk berhenti marah. I ask you to experiment, to explore. Jadi Bante meminta Anda untuk bereksperimen dan untuk bereksplorasi. Anda rasakan. If you can see that you are making yourself angry or sad or stressed, you cannot continue Apabila Anda bisa melihat yang membuat diri Anda sendiri marah, itu Anda membuat diri Anda sendiri marah, Anda membuat diri Anda sedih, Anda membuat diri Anda sendiri stres, maka itu tidak akan berlanjut. If you see that you put your hand on the fire, automatically you bring your hand out. You don't even have to think. Jadi, misalnya, ketika Anda tangan Anda itu kena api, biasanya itu otomatis Anda akan tarik uh, tangan Anda, Anda tidak perlu berpikir lagi. If you know that you yourself, not other people, put your own hand in the fire, you won't ask bante my hand very painful. What to do? Jadi misalnya bukan orang lain ya, anda sendiri tangan anda itu lagi di api, lagi terbakar sakit. Anda itu tidak akan tanya bante tangan saya sakit, saya harus ngapain? So you must has a bit of awareness and must have the passion like me to investigate Jadi yang pertama kita harus punya kesadaran, kita harus menyadari. Kemudian kita juga harus punya passion, punya semangat untuk uh, menyelidiki seperti bante um, if you can then you got to shift shift your thoughts to to other thoughts temporarily. Apabila tidak bisa ya untuk sementara Anda alihkan pemikiran Anda ke hal lain. But that one is only temporary solving it. Using wisdom will help you to solve forever one day. Jadi uh, mengalihkan perhatian itu hanyalah solusi untuk jangkauan waktu singkat. Apabila Anda menggunakan kebijaksanaan ini akan mengatasi masalah Anda untuk jangka waktu lebih panjang. Also has to be very careful. Some people think that if I make myself stressful, then I can work better. If I don't make myself stressful, then I don't push myself to work. Wrong thinking. Dan Anda juga harus berhati-hati, banyak orang itu berpikir uh, kalau saya Uh, membuat diri saya stres dan waktu bekerja itu, saya bisa bekerja lebih baik. Apabila saya tidak menekan diri saya untuk bekerja lebih keras, itu saya tidak bekerja dengan baik. Ini adalah pemikiran yang salah. Again, please investigate: when your mind is calm, actually you work better. If your mind is stressful, you don't work so well. Coba Anda uh, selidiki ketika batin anda tenang itu kecenderungannya itu anda akan bekerja lebih baik tetapi ketika anda merasa stres itu biasanya pekerjaan itu tidak terlaksana dengan baik. Um, one other thing is, you have to question yourself when you have this belief that I must have this job. Without this job, I cannot live. You have to question this kemudian yang harus Anda pertanyakan adalah mengenai kepercayaan atau belief Anda uh, bahwa aku harus punya pekerjaan ini, tanpa pekerjaan ini saya tidak bisa hidup. Itu coba Anda pertanyakan. Why do you want to make yourself a prisoner? Prisoner? A prisoner, ya. Yeah. Prison in a jail. Kenapa Anda harus membuat diri Anda seperti seorang narapidana? When I was working, I had a very good job, paid very well. When I travel, I stay in five star hotel, I fly business class, but I'm always ready to resign anytime if I don't get to do what I want. Like I take long meditation retreat when I was working. So if I don't get what I want, I'm ready to put in a resignation letter even that job is my dream job. Jadi Bante itu dulu pada saat bekerja, Bante pekerjaan Bante sangat bagus, gajinya sangat besar, dan kalau uh, bekerja ke luar kota itu biasanya dapat tinggal di hotel bintang 5, kemudian saat terbang itu dapat uh, terbang di kelas bisnis, tetapi Bante itu siap untuk mengundurkan diri setiap saat ketika Bante tidak mendapatkan apa yang Bante inginkan. Jadi pada saat itu Bante mengambil retreat panjang walaupun uh, beliau bersiap untuk mengundurkan diri walaupun pekerjaannya itu adalah uh, pekerjaan impiannya Bante. So why question yourself why you want to make yourself prisoner? Jadi tanyakan pada diri Anda kenapa Anda harus menjadikan diri Anda itu sebagai narapidana. If you have the idea that I cannot lose the job, I must have the job. You don't perform so well. Apabila anda punya pemikiran uh, saya agak boleh kehilangan pekerjaan ini, saya harus uh, tetap dalam pekerjaan ini. Biasanya performa anda itu dalam bekerja itu tidak akan terlalu baik. You are working with a lot of burden, and your performance is won't be so good. karena anda bekerja itu dengan beban yang sangat besar jadi uh, performa anda uh, itu tidak akan saat bekerja itu tidak akan sangat baik please explore and I wish you good luck jadi Bante mengatakan good luck uh, coba di uh, explore dicelajahi thank you Bante sadu 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 um, yeah. Okay, it looks yes. like we have another we have one more question. I think maybe we end. For more questions. Okay, there's a question number three here from uh, Rosma. Uh, the question is, Wandami Bante, about the changing of our body like five new days, new stomach, uh, etc. How to explain that someone cannot cure from stomach pain after five days, getting new stomach and also other pain or disease or other part of body? Thank you, Bante. Sadu-sadu Because... ini pertanyaan dari uh, Ibu Rosma. Wondami, Bante mengenai uh, tubuh kita yang terus berubah tadi dijelaskan bahwa setiap lima hari itu, lambung kita itu su sudah berganti menjadi lambung yang baru. Jadi, bagaimana itu uh, penjelasan dari seseorang yang dia sakit perut, tapi selama lima hari, lima hari itu kan udah berganti ke lambung yang baru. Kenapa penyakitnya itu tetap masih ada? Begitu juga dengan uh, rasa sakit atau penyakit yang lain di bagian tubuh yang lain. Bagaimana penjelasannya? Terima kasih, Bante. Because we have many many layers of karma. So one layer of karma cleared, another layers maybe at, below that not cleared, and then another layer not cleared. Jadi penting menjelaskan karena kita punya karma itu berlapis-lapis. Nah, mungkin lapisan pertama sudah selesai, lapisan berikutnya itu masih ada. Important thing is not the physical. Important thing is the mind. Yang penting itu sebenarnya bukan apa yang terjadi di fisik kita, tetapi apa yang ada dalam pikiran atau batin kita. If the mind can accept whatever that's happening in the body, not Rejecting and um, not rejecting and getting angry with it actually easier to cure. Sebenarnya itu tergantung pada batin kita. Jadi, apabila batin kita, pikiran kita itu bisa menerima apa yang terjadi, kita tidak menolak, kita tidak merasa marah atas apa yang terjadi pada diri kita. Sebenarnya itu akan lebih mudah untuk disembuhkan. One time when I have a frozen shoulder, very painful. But when I tell the shoulder that the, the feeling that I will accept you, I won't fight with you. No matter how long you stay with me, I'll accept you. After a while, that painful feeling don't affect me anymore. Jadi, suatu saat, frozen shoulder yaitu, taku, sakit. Jadi, uh, berkata kepada bahunya ini. Jadi saya akan menerima, saya tidak uh, berkelah, saya tidak menolak rasa sakit ini. Saya akan uh, tinggal dengan bersama rasa sakit ini, berdamai dengan rasa sakit ini. Ketika Bante berpikiran demikian, maka beliau merasa rasa sakit itu tidak terlalu mempengaruhi Bante. Of course, for that to, you need a, a calm mind. Calm mind. Calm mind. Tentu saja. Uh, untuk bisa melakukan hal itu Anda harus punya batin yang tenang. And also doesn't mean don't see a doctor. I went to see a doctor. Uh, see ya. Yeah. Dan ini bukan berarti Anda tidak perlu cari dokter ya. Jadi Bante juga tetap pergi mencari dokter. What I'm stressing is the body can be in pain but the mind don't have to be in pain. Jadi yang Bante tekankan di sini ya yeah tubuh fisik itu bisa sakit tetapi uh, batin itu jangan sampai sakit any any other questions or should we end nabeek ada pertanyaan lain atau mau diselesaikan maybe we finish Etawata camehi sampedang punya sampadang sabe dewa anumodan sabe buta anumodan tu sabe sata anumodan tu sabe sampati sitia idame nyati nang hotu sukita hontu tayo idame nyati nang hotu sukita hontu nyatayo idame nyati nang hotu sukita hontu tayo idame punya asawa kaya wahang hotu Idame punya ni bana sa Mama punya bagang sabesatanang hanang pajemi. Te sabeme samampunya bagang labantu. Sadu, sadu, sadu. Uda sasanang ciram titatu. Uda sasanang ciram titatu. Uda sasanang ciram, sa ciram titatu. Sadu, sadu, sadu.